Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini gue bakal nge-review atau ngebuktiin media filter. Di sini gue memakai batu yang gue ambil atau gue cari sendiri di kali ya. Ini adalah batu-batunya. Bisa kalian lihat. Di sini gue milih batu-batu yang memiliki pori-pori dengan tujuan si batu tersebut bisa menyimpan bakteri-bakteri baik. Dan di sini gue menggunakan ada bioring dan biobol ya. Dan ini adalah kondisi filter talang kaca gue. Di sini gue udah taruh bioring yang nantinya batu bakal gue taruh di sini sesudah bioring ya. Lalu biobol di tempat yang terakhir. Dan ini adalah kondisi dari filter talang gue yang udah gue isi dengan batu-batu kali. Dan di yang terakhir gue taruh biobol. Lalu ini adalah chamber output gue ya, yang terakhir. Dan air di dalam tank gue masih dalam keadaan butek ya. Di sini gue taruh ikan-ikan green terror atau biasa di sini disebut dengan ikan-ikan golsom yang gue serok langsung di kali sambil nyari batu ya. Jadi dalam keadaan terisi air, inilah penampakan dari filtrasi gue ya dengan media batu kali. Ini dalam keadaan terisi air. Ini adalah hari ke-10, filtrasi gua running yang gua isi dengan filtrasi maksud gua media dari batu kali. Di sini air masih agak terlihat, masih agak-agak butek tapi udah lumayan agak jernih ya. Dan ini adalah hari ke-12. Filtrasi gua running. Di sini air mulai agak kelihatan agak bening ya. Dapat dilihat dari gerakan ikan yang berenang dengan sangat-sangat nyaman. Oke, mungkin segitu aja. Review batu kali atau pembuktian filtrasi media filter menggunakan batu kali dari gua. Jangan lupa diklik tombol like, comment, share and subscribe-nya untuk perkembangan channel gua. Agar gue lebih bersemangat lagi. And see you, bye-bye.